3. Gak apa-apa. Termasuk kalau YouTuber yang asik kan kalau akan membahas
Indonesia baru kali ini apa udah sering? Ini udah ketiga kalinya kan kemarin kan udah dapet video ini ya. Tapi pas apa saya ngedit tuh video ini apa song biru ini keklik, kalau saya kan hapus ya. Jadi sayang kemarin yang hilang itu harus ada gantinya kan. Kayaknya saya ngambil kamera lagi. Durasi kemarin itu udah 30 menit momennya pas lagi rame-ramenya udah berakhir kemarin itu. Saya rencanain ini saya kalau punya untuk show malam ada tapi ada harusnya di tempat ada di monetisasi ya karena beberapa jam tayang yang belum kita target tapi kita kan 4.000 jam ya. Ini hanya waktu itu 20.000 sudah ini 26.000 di 4 sih waktu itu jam tayang yang tayang jam tayang sekarang 4.000 harus 4.000 jam 4.000 ya baru 1.700 udah 1.700 jam tayang dari rincang itu apa meruang ya tapi cuma ada ini buat siangnya juga sambil kerja ya iya kalau kayak gitu gitu ngobrol gitu kayak hari-hari weekend gitu ya. Oh tadi pagi yang seru dari jam 6:30 sampai kemudian dari klub itu apa itu set partner lagi tuh tapi jadi nggak kelihatan satu kelihatan. Barusnya di mana tempat kampung? Kalau saya kampungnya Kota Baru. Baru ya. Kota Baru sebelum Konjen. Oh. Konjen jadi cuma sehari hari ya. Iya. Kota Baru kita satu. Baru kan di situ tuh apa nyatu ya. Terus ini apa? Malwatas. Kayam. Saya cuma lihat dari YouTube bawa ruang. Lucunya apa coba? Ini saya tahu sound biru juga dari Facebook. Ya dari teman-teman orang dari Baros kegiatan.
Ya jam berapa kan mas? Kemarin show kan. Sekarang Iya hari ini yang jam dari jam 4 sore. Masuk sih dekat ke channel ini kan tentunya. Nah, ini mau promo channel kan ya. Oke, boleh kan saya langsung kemarin dia boleh kata sih dari Jakarta apa dia pulang apa gitu, jadi konten silat. Jadi nggak nanya youtuber juga kan? Bukan. Bukan ada niatan sih, tapi padahal tidak memadai. kalau itu juga boleh lah di apa namanya inspirasi gitu dari satu game ya, game yang lagi bagus walaupun nggak bisa, tapi kalau bisa lucu mah kayak ada weekend gitu kan yang lucu bacotnya. kalau just limit kan dari skillnya bagus. Saya belum kepikir apa ya, pernah saya kan acara live itu terus saya masukin game orang yang lagi main game saya videoin dan tahunya malah kena cipta. Gimana ngaktifnya nah cipta jadi langsung diklaim di masyarakat langsung di tidak ada notifikasi kena cipta sampai gitu nggak bisa kayak ini aja sih bang channel YouTube apa Satkalon Sabdana. Dia kan udah nyampe ke 10.000 itu. Dia gara-gara kayak gitu, ambil dari luar video birunya itu kan. Sekarang udah dihapus channelnya itu. Kayak itu ya, kayak hak cipta gitu kan. Iya, itu hak cipta. Ya, nanti lo mau belajar lagi lah soal video gitu. Belajarnya biar aman gitu kan, audionya gak cipta. Kalau kan dari audio gitu. Si kamera yang kan musik dari film itu gak ambil ke sini kan. Apalagi yang belum buat bikin konten Lalu dengan ori dari kita. Kalau sayangnya apa, kalau update tuh seminggu sekali atau gimana? Ini terakhir sekarang ini sering malah. Untuk seminggu bisa sekali tuh buat video, juga video. Kemarin yang tertunda tuh bulan puasa. Oye,
Konsepnya kita mah ya buat seru-seruan aja kita. Mumpung lagi ada liburan. Boleh enggak? Silakan. Oke guys, pokoknya kalian kalau enggak kesini nyesel. Ini tempat paling hits di Pandeglang ya. Kenalan? Boleh? Boleh, Kak. Maaf, namanya siapa? Nama saya Pendi. Dari Tangerang. Dari Tangerang. Dari sana jam berapa? Dari pagi udah nyampe ke sana. Iya, tadi kita berangkat 4:30. Ya. Tapi posisinya kita lagi di petir tadi, 4:30. Artinya udah nginep ya. Iya, udah nginep di petir, iya. Heeh. Iya, dia lagi. Tangerangnya mah dari kemarin sore. Dari kemarin sore dari Tangerangnya mah. Nginep dulu tempat saya. Ini kesini udah berapa kali? Baru pertama ini. Ngerasain tanjakan gimana tuh? Bos. Tanjakannya jos. Pokoknya adrenalin Anda teruji. Tadi lewat mana? Lewat Juhut atau lewat Baros sini? Lewat Baros. Baros. Dari itu lewat. Dari apa? Durian Haji Arif itu kemana? Oh, tadi saya lewat ini, lewat Cadasari. Lewat Cadasari. Ya, dari kan lagi arah petir kan lewat Cadasari. Kalau lewat Cadasari sebenarnya itu agak geris-geris kayak gitulah. Iya. Aspalnya belum dilepas. Yang bagus itu dari penyirapan sana ada Durian Haji Arif tuh ya. Iya. Durian Jatuh Haji Arif. Ambil kanan. Itu coran semua, guys.
mantap itu dari situ. Iya, kalau minggu depan bolehlah lewat situ. Iya. Tapi tadi mah kita benar-benar terjal jalanannya. Tadi di vlog enggak ada jalan itu apa? Ya dikit-dikit. Dikit ada dikit. Tapi hasilnya memuaskan sih. Oke. Okay. Ya, pokoknya pokoknya guys, kalau enggak ke sini mah nyesel dah. Itu pagi enggak kedinginan ke sini. Dingin banget, guys. Makanya tadi langsung beli kopi. Saking dinginnya langsung ngopi jadi dengan view-nya yang indah, yang cakep, keren, pandai gelangnya. Maaf Bang, kita kepoinin namanya siapa? Namanya siapa? Ini, gantian. Nama? Oh, nama saya Muha. Nah, gitu ya. Iya, anak TK. Muha anak TK tukang kerupuk. Anak TK tukang kerupuk dong, Bang. Yang lainnya boleh. Ini kenalin juga nih teman saya. Yang YouTuber yang mana? Ini. No, yang YouTuber. Oh, yang YouTuber. Kadang-kadang YouTuber itu. Iya, beda. Ada ini ya. Beda dong. Editor iya. Kadang aktor iya. Aktor iya. Dia fotokopian atau perkenalkan nama saya Irfan. Saya asal dari Cilacap, asli Cilacap. Oh, Cilacap. Iya. Jawa Barat ya. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Cilacap ya. Oh, Jawa Tengah. Oh, salah. Oke, yang selanjutnya nih. YouTuber. Kalian enggak apa-apa dipromoin sama channel-nya. Benar, perkenalkan nama saya Detti Rahmat. Asalnya dari Lampung. Oh, dari Lampung. Iya. Oh, belum nanya sih. Ini admin dari mana gitu? Tanya. Admin dari mana? Saya dari Lampung. Lampung saya di Padang Cermin, Sawara. Kalau Abang dari mana, Bang? Dari Lampung Wai Kanan. Oh, Wai Kanan. Iya. Lampung Utara. Lampung Utara. Ya. Kota Bumi. Oh, berarti dekatan saya. Kalau saya dari Teluk Betung itu ambil kiri, Bang, ke Hanura. Oh, iya. Angkatan laut itu. Saya tahu itu. Oh iya, kepoin. Katanya YouTuber nama akun YouTube-nya apa nih? Boleh lah. Bambang Jobe. Iya. Namanya? Bambang Jobe. Bambang Jobe. Iya. Oke, nanti dicari ya, guys. Iya. Konten apa? Video lucu. Iya, biasa. Ini ini lucu enggak ini? Coba anak-anak ini lucu enggak ini? Tuh ya. ada yang jatuh tuh. Apa tuh yang jatuh tuh? Kaca. Kacamatanya. Waduh, guys. Waduh, kecil-kecil, guys. Sampai jatuh. Ya, alhamdulillah ya, enggak nyangka ya kita warga Lampung ketemu di Kaduengan. Kaduengan. Daerah Pantai Plang. Sebenarnya kalau untuk orang Lampung ya di apa pegunungan seperti ini kita udah enggak aneh ya. Iya benar. Udah enggak aneh lagi. Kan? Saya Kabupaten Pesawaran. Pesawaran itu kan gunung tinggi itu yang apa? Ya sebelah sini. Tataan itu, air itu. Tempat saya juga mirip, ada sih. Ada juga ya? Ada, pergunungan dekat. Dekat Kota Bumi ya, Bang? Iya. Dari Kota Bumi, ya sekitar 2 jam lagi lah nyampe rumah. Ke Palembang juga udah dekat ya? Iya. Oh ini tadi, sayang sih ya, alat-alat tadi nih, guys, di sini nih. Ada joget-joget tadi tuh, makanya biasa bikin video lucu di sini, happy-happy ya. Udah berapa konten? Udah banyak video yang udah didapat di sini. Udah banyak banget Bang, 5. Jadi tinggal upload aja nanti. Iya, tinggal upload aja. Oh, terima kasih ya udah gabung, udah collab sama Maman RJ Channel. Yes. Oke, sama-sama. Teman RJ Channel Kibas, jangan lupa kalian subscribe di mana, tunjukin sebelah mana, coba subscribe-nya, tombol subscribe di sebelah mana, ujung kiri atau kanan? Oh iya di situ. Oke, apa ya YouTuber namanya? Oke, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.